suami predikat suami terbaik gimana nih, suami paling beruntung gimana perasaannya? Seneng yang pasti ya, seneng karena aku tahu istri ini seperti apa ya, walaupun kita baru perkenalan sebelumnya selama 7-8 tahun, tapi lewat kedekatan kita proses bareng-bareng aku mengetahui kalau istri itu ya jadi kuat, sabar gitu, dan kayak bicara lebih orang-orang yang mungkin belum kenal dia juga cukup bijak, tanggung jawab, dan ya aku ngerasa beruntung saat orang-orang kayak bilang, oh si ini beruntung, ini beruntung. Kalau aku bilang, ya gak tahu terserah dia, tapi kalau aku ngerasa aku beruntung punya dia. Kalau Dinda sendiri gimana ngerasa? Aku selalu bilang kita sama-sama beruntung, gak ada yang beruntung cuma kamu atau aku, tapi kita juga sama-sama. Karena memang kita begitu baik, aku kurangnya apa, Ray kurangnya apa, memang kamu memang kamu. Ini masih suasana seperti pacaran atau seperti apa? Seperti pacaran, karena kita kan nggak pernah pacaran, jadi kayak kalau orang di luar ngelihat kayak pacaran, yang karena mungkin kita nggak pacaran sebelumnya, akhirnya menikah, jadi pacaran setelah menikah udah ada. Tapi lagi soal menunjukin kalau saya sama Dinda harus, karena kan dalam Islam juga memuji istri, membuat hati istri senang itu adalah pahala gitu kan, dan aku ngerasa hal simpel itu yang bikin salah satu kunci buat hubungan jadi lancar panjang. Ntar aja deh, Dave. Ngomongan kita sampai sekarang tetap berjuang, ikhtiar, dan pasti doa-doa dari teman-teman semua kita aminkan. Ya kita sejauh ini masih berjuang. Oke, play sama terakhir ya. Kan sekarang lagi ditunggu mas Ray. Bertambah lagi. Jadi berdua seperti apa? Menjaga stamina atau seperti apa? Gimana? Covid. Udah ditanyain. Gimana menjaga stamina? Tetap saya protokol, jaga jarak, pakai masker, karena itu juga dari pemerintah mereka udah jauh lebih jago lah mengkaji apapun itu, jadi ya kita turut-turut aja dan doain semoga cepat pulih kembali biar dunia seni itu makin kuat. Ada menu sehat tertentu sih dari kalian berdua? Kamu lebih banyak makan buah ya? Makan buah kita. Makan buah. Buah sama madu. Tapi tanggal itu kita kemarin tuh masih buah. Lama, nanti mau ya. Menang dia sepatu pun pakai. Gimana tanggapannya? Dia menang. Iya. Menang. Menang dia. Oh, Bilar. Senang dong, senang. Senang banget. Kalau kita juga ada janji mau main. Janji mau ke rumah barunya Bilar. Cuman emang belum sempat. Ada janji buat foto. Pasti ngajakin aku buat foto juga dapat. Cuman pasti lagi sakit kan. Lagi sakit. Jadinya kita tunda dulu. Kapan itu rencananya kapan? Belum tahu kapan. Sebelumnya udah pernah ke rumah Mas Bilar? Belum pernah. Belum pernah. Kita ketemu di luar terus sih. Iya kan sebenarnya ada itu ya, ada kejadian dia story-nya Mas Bilar ya, fotonya berubah, kerannya nyala, tiba-tiba di malam hari, itu gimana Mas? Ada apa? Ya. Wow. Oh, iya. Apa ya, mungkin emang rumahnya seperti itu ya. Oke, okay, terakhir swap kapan sih kalian berdua? Terakhir? Terakhir swap. Swap itu pas pulang dari Bajo ya? Mana dulu? Pulang dari Manado. Alhamdulillah sampai sekarang negatif. Rutin dilakukan nggak sih? Lebih ke PCR sih. Rapid. Iya rapid ya. Rapid yang pakai cairan di hidung juga, ada di tangan. Rasanya seperti apa ketika melakukan itu, terus mungkin deg-degan hasilnya atau gimana? Rasanya nggak enak. Sakit.
dikit. Ya, Din, betul Din, bentar Din. Maaf ya, ditungguin masalahnya dari tadi. Din, deketin. Makasih ya, makasih semua ya. Langsung lah.